aku membesar. Account ada juta-juta. Yang menentukan kita ni berjaya ataupun tidak, yang menentukan kita berjaya adalah minda kita. Kita kena ada winning mindset. Kalau minda kita berjaya, minda kita hebat, pasti walaupun tak ada duit dalam poket, walaupun kita ni nak isi minyak pun nak kena pakai sheleng, walaupun tak ada duit nak beli susu anak pun, tapi kalau minda kita winning mindset, pasti kita boleh berjaya. Kenapa? Sebab kita ni dapat memikirkan solution, dapat mengatasi cabaran. Tapi kalau minda kita lemah, kita ni hebat lagu mana pun, pasti tak boleh, hilang semua duit-duit tu. Kalau nak tahu lebih lanjut, mari naik kereta Ferrari dengan kawai cerita lebih. Demo kemah, jom berjaya dunia akhirat, insyaAllah. Baik, cuba cerita kat tadi kau dia juta wei minda lah apa lah aja cerita ni. Aduh, mu nak kaya, mu nak berjaya, nak jadi juta wei. Ha, gini. Hak pertama, minda, you can have a winning mindset. Maknanya mu sentiasa nak menang. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita ni nak lakukan sesuatu, kita kena fokus pada results. Ha. Bila mu take action, make sure action yang mu ambil itu sentiasa ada result yang mu boleh tangkap, mu boleh igat dalam tangan. Ha, gitu. Jadi kalau mu tengok apa dia winning mindset, perlu berlari contohnya. Mu nak berlumba ni, mu tengok alik kanan, oh, yang lumba dengan mu tu kaki dosa, ketak-ketak, katak. Hoyo, mu mikir lagu mana kena menang. Kuatnya dia ni, hebatnya dia ni. Mu tengok alik kiri, tinggi, lampai. Wah, dia ni sekali dia lakuh. Hoyo, kawin 5 kali nak lakuh tu, lagu mana kawin nak menang. Boleh menang tak kelegit tu? Ha, tak boleh. Jadi kita ni, nak kata winning mindset, kita kena ubah cara pemikiran kita. Bila kita tengok sesuatu, kita tengok dengan cara yang di mana kita nampak kejayaan kita. Contohnya, tengok alik kanan, kaki dia besar, katak, dia punya muscle kuat. Kita kata dia ni berat, mana boleh lari laju sepukawai. Tengok alik kiri, dia tinggi, lampai. Sekali lakuh ambil masa yang lama. Sekali dia lakuh, kawai 5 dah. Haa, gitu. Jadi bila kita buat gitu, apa yang akan berlaku? Apa yang berlaku ialah setiap apa yang kita fikirkan adalah ke arah kejayaan kita. Baru boleh berjaya. Contohnya macam student. Student nak belajar. Bila dia nak belajar, kalau dia kata dalam minda dia, aku ni tak bijak, mana boleh nak menang hati, mana boleh nak dapat straight A, mana boleh nak pah. Bila dia baca buku, dia buka buku. Ni buku kawan ni. Tapi dia buka buku, dia baca muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3. Pernah tengok gitu? Ha? Pengalaman sendiri? You see, sebab tu kena ada winning mindset. Walaupun dia kata, student dia kata, walaupun aku tak bijak, bukailah pandang mana, tapi kawan ni lagu mana pun kawan nak strike A. Bila dia buka buku, dia baca, dia akan make sure dia baca 3 kali setiap perkataan. Dia make sure dia pehek. Dia make sure dia hafal. Dia make sure dia ingat segala-galanya. Ha, barulah dia boleh berjaya. Sebab apa? Sebab dia kata, walaupun aku tidak hebat, tapi aku akan buat sedaya upaya orang lain tak buat seperti itu. Ha. Jadi, sayang-sayang, make sure minda anda adalah winning mindset. Nak capai apa? Boleh berlaku. Jom kita berjaya. Demo kemah. Jom berjaya. Dunia akhirat. InsyaAllah.